Melanja ramai lagi. Tapi banyak satu Malaysia kan. Kan ini yang dapat kita kumpulkan. Yang diorang atas inisiatif diorang datang ke sini. Dan yang best tu dia punya lakon layar screenplay tu hampir sama dengan apa yang Lewin baru bagi tahu. Banyak dia sakit. Anak dia sakit, dia keuangan dia tak ni. Jadi dia jenis orang kata korek lubang tanpa lubang, korek lubang tanpa lubang kan. Tapi yang saya heran tu benda ni berlaku sejak 2016. Maksudnya dia punya ubah dasar perandi itu tetap berterusan sampailah sekarang ini kan. Ironinya untuk dia mendapatkan khidmat arba di sana, dia mengatakan saya ini adalah pembantu dia. Maknanya abang tahu abang didakwa sebagai pembantu dia selepas tu arba bagi tahu ni apa ni manusia F ni bagi tahu dia dengan orang kata tak nak inilah orang kata dengan pembayaran yang minimal dia ambil dulu gas untuk datang melancong kat sini tanpa pembayaran yang sepatutnya diberikan. Sampai orang kata sampai ke limit tu yang tak ada kosong punya berapa saja dia hantar, kat situ bawa arba beritahu yang mereka sedang mengalami masalah dengan manusia F. Kita 5 hari 4 malam. Kita punya paket memang 5 hari 4 malam. Cuma bila hari ketiga tu kita dah tender tak ada program. Dia beritahu yang pihak patutnya kita kan? Pergi ke Timpak Everland. Kita pergi ke Timpak, tapi terpaksa Timpak tu kita bukan cancel, terpaksa ditiadakan sebab sedangkan duit tiket kita dah bayar pada Farah ni. Kita dah bayar habis cuma RM130 seorang di Malaysia. So kita dah bayar pada Malaysia untuk kita dapatkan tiket ke Everland. So hari ketiga tu memang tak ada program lah. Program hanya naik MRT aje. Saya diberitahu pula kebetulan salah seorang rakan baik saya juga sedang buat tempahan untuk pergi ke luar negara bulan 3 ni insya-Allah dengan menggunakan khidmat yang sama. Jadi bagi mereka yang sudah berurusan dan akan kata hati-hatilah dengan orang ini. Kan kalau dia kata tiba-tiba tiket tak dapat booking tu standby je.